Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan General Manager PT PLN Persero UIW S2JB Daryono meresmikan Pojok Baca Digital atau POCADI yang merupakan hibah dari PT Pura Daya Prima kepada Provinsi Sumatera Selatan. Acara yang berlokasi di Sungai Ijuk, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati pada hari Kamis 21 Januari 2021 ini juga dihadiri langsung Direktur Utama PT Pura Daya Prima, Virgianto Sudiro, SRM SDM dan Umum Bapak Ferry, Manajer PT Pura Daya Prima Pak Tatang, Kepala Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Ibu Fitriana, beserta unsur Musbida Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. GM PT PLN Persero UIW S2JB Daryono dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pondok Baca Digital atau POCADI ini merupakan salah satu Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Pura Daya Prima yang bisa dikatakan bagian dari PT PLN Persero karena salah satu perusahaan afiliasi dari anak perusahaan PLN yaitu PLN Engineering. Pembangunan Pondok Baca Digital yang dibangun oleh PT Pura Daya Prima ini diinisiasi oleh Ibu Percalin Puri serta disupport penuh oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru beserta jajarannya. Hal ini patut mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya dari semua pihak. POCADI Sungai Ijuk ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat Sungai Ijuk dan sekitarnya untuk dapat mengakses informasi dan pengetahuan baik melalui buku maupun melalui sarana digital yang telah disediakan lengkap di POCADI ini. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menjelaskan hal ini tentu sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Sumsel Maju Untuk Semua, di mana salah satu parameternya adalah meningkatnya kualitas SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal di samping terpenuhnya hak-hak dasar masyarakat. Epistemologi pendidikan Islam. Ini fasilitas baca digital yang pertama. Meskipun ini bangunannya sederhana, tapi maksudnya tidak sederhana. Bercita-cita tinggi sekali, kita bersama-sama akan menjadikan anak-anak kita ini tidak tertinggal informasi, tidak tertinggal ilmu pengetahuan, dan mereka bisa bersaing dengan sahabat-sahabatnya yang ada di tengah kota. Ini terima kasih juga tentunya teman-temannya dan juga ini satu support yang luar biasa dari PT Pura Daya Prima, salah satu mitra PLN dalam penyediaan ketenaga listrikan. Tentunya kita sangat mensupport untuk bisa terwujudnya ini. Salah satunya kita juga memberikan sumbangan dalam bentuk juga sambungan listriknya kita sambungkan dari PLN. Tentunya sampai dengan setelah serah terima ini nanti pengelolaannya oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dinas perpustakaan ya. Nah, kemudian untuk jaringan internet mudah-mudahan nanti kita akan support juga untuk jaringan internetnya. Dalam acara ini juga Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan GM PT PLN Persero UIW S2JB Daryono melakukan penandatanganan prasasti secara bersama sebagai tanda telah diresmikannya Pondok Baca Digital atau POCADI ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Thank you.